Inilah pohon pisang unik yang memiliki 1000 buah dengan tandan panjang 2 meter. Pohon pisang tumbuh di areal persawahan milik Haidar Birza, warga Desa Bendorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Menurut Haidar Mirza, bibit pohon pisang didapat dari temannya di peterongan Jombang. Ia pun tak menyangka, pohon pisang yang ia tanam setahun lalu tersebut ternyata tumbuh dan berbuah 1000. Sementara akibat banyaknya buah dan beban tandang pisang, pohon dipasang penyangga agar tidak tumbang. Pemilik pohon pisang ini mengaku tidak akan menjual buahnya dan akan memberikan kepada warga yang ingin menikmati buah pisang unik ini. Dapat benih ini dari teman saya, katanya ini pisang 1000. Kemudian saya tanam di sini. Ternyata sudah lama nggak kesini, ternyata kok buahnya ya. Buahnya kok panjang sampai hampir 2 meter itu. Tapi kaget dari masyarakat, banyak yang datang ke sini untuk melihat pohon pisang yang pisangnya kok panjang sekali gitu ya. Cara terjual ya. Enggak, cara untuk biar masyarakat semuanya bisa menikmati gimana rasanya pisang 1000. Kemunculan pisang 1000 buah ini tentunya menarik perhatian warga yang terus berdatangan yang ingin mengabadikan pohon pisang unik ini yang baru pertama kali ada di Kabupaten Blitar. Dari teman saya, kok ada pisang 1000 di Bendorejo. Jadi mau foto-foto di sini. Unik gak sih? Unik. Uniknya apa sih, Mas? Karena baru kali ini aku melihat. Hingga kini terus banyak warga Kabupaten Blitar dan sekitarnya yang datang ingin melihat dan meminta bibit pohon pisang unik ini. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.